cendrawasi burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau kupuja selalu kau indah alammu yang mempesona. Yang kupuja selalu tanah Papua, pulau indah. Ku tanda lautmu yang membisu selalu cendrawasih. Oh,
acara penutupan operasi teritorial Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di halaman Gereja GKI Peniel Dafi dalam keadaan sehat walafiat. Demi tertibnya acara pada siang hari ini, kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lewati. Yang kedua, laporan perwira acara. Yang ketiga, laporan singkat hasil kegiatan operasi teritorial Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020. Yang keempat, amanat Komandan Korem 173 Praja Fira Braja. Cara kelima, penandatanganan dan penyerahan hasil kegiatan operasi teritorial Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020. Acara keenam, sambutan Bupati Kabupaten Biak Numfor. Acara ketujuh, pembacaan doa. Acara ke-8, istirahat. Dan yang ke-9, penutup. Kita melangkah ke acara selanjutnya, laporan perwira acara. Penyusukan. Siap! Rek! Lapor acara penutupan operasi teritorial TNI tahun anggaran 2020. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Istirahat di tempat. Rek. Laporan singkat hasil kegiatan operasi teritorial Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020. Laporan singkat hasil pelaksanaan kegiatan operasi teritorial Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020 di wilayah Korem 173 Praja Fira Braja. 1. Dasar A. Surat perintah dan direktif Panglima TNI nomor Sprint 124 Romawi 1 2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang perintah melaksanakan Opster TNI tahun anggaran 2020 di wilayah masing-masing, dan B. Surat perintah dan direktif Pangdam 17 Cendrawasih nomor Sprint 122 Romawi 1 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang perintah merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan operasi teritorial TNI tahun anggaran 2020 di wilayahnya sesuai dengan direktif. 2. Sasaran fisik pembangunan gereja
1 unit 100%. 3. Sasaran non fisik. A. Bidang mental spiritual. Sosialisasi keagamaan 1 kali. B. Bidang pemberdayaan masyarakat. 1. Penyuluhan hukum 1 kali. 2. Penyuluhan kesehatan 1 kali. 3. Penyuluhan perikanan 1 kali. C. Bidang kesadaran bernegara bela negara. Sosialisasi wawasan kebangsaan 1 kali. D. Bidang bakti sosial 1. Pembagian sembako 1 kali. 2. Pembagian masker dan hand sanitizer 1 kali. 3. Pembagian tas dan alat tulis 1 kali. 4. Demikian laporan singkat hasil pelaksanaan kegiatan operasi teritorial Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020 di wilayah Korem 173 Praja Virabraja. Selanjutnya, mohon Komandan Korem 173 Praja Virabraja selaku Komandan Satgas berkenan menutup secara resmi kegiatan operasi teritorial TNI tahun anggaran 2020. Nomor 29 Juni 2020. Kepala Seksi Teritorial selaku Staf Satgas Obster TNI Sumanto SSMM Kolonel Armet NRP 1198005678104. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Amanat Komandan Korem 173 Praja Virabraja dilanjutkan pernyataan penutupan operasi teritorial Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020 yang ditandai dengan pemukulan tifa. Yang saya hormati unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Biak Numpor, dalam hal ini yang saya hormati Pak Bupati, para pejabat TNI Polri, dalam hal ini ada Bapak Kapolres, ada Pak Dandim, ada perwakilan dari Koops, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Para prajurit, PNS, dan seluruh anggota Satgas Operasi Teritorial TNI, dan hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Joshua. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Komandan Korem 173 Praja Virabraja Brigjen TNI Iwan Setiawan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Salam hormat dari Bapak Panglima yang seyogianya beliau akan hadir di sini. Namun karena kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mewakilkan kepada saya untuk menutup
Obster ini, dan beliau berjanji akan datang ke sini untuk meresmikan secara resmi pembangunan gereja yang megah ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara penutupan operasi teritorial TNI dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, salah satu implementasi kegiatan operasi militer selain perang adalah melaksanakan operasi teritorial. Operasi teritorial merupakan program Kota Maops dari Panglima TNI yang bertujuan meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat melalui upaya membangun sinergitas antara TNI dan pemerintah daerah bersama unsur lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat program pembangunan masyarakat khususnya di Provinsi Papua berpedoman kepada TNI profesional kebanggaan rakyat. Di tengah pandemi COVID-19, Panglima TNI melalui video conference tanggal 5 Mei 2020 telah memerintahkan kepada semua prajurit agar membantu pemerintah melakukan karantina ketat sebagai upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dan menyikapi hal tersebut, program operasi teritorial Kodam 17 Cendrawasih tetap dilaksanakan sesuai kebijakan pimpinan dengan menambah waktu yang semula selesai pada tanggal 30 Mei 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tepat pada hari ini, yaitu tanggal 29 Juni 2020, kegiatan operasi teritorial Kodam 17 Cendrawasih di bawah pelaksanaan Satgas Korem 173 Praja Pirabraja telah diselesaikan sasaran fisik berupa pembangunan satu unit gereja di Kampung Dapi, Distrik Briodari, Kabupaten Biak Numpor. Selain sasaran fisik, operasi teritorial juga menyelenggarakan program-program non-fisik berupa penyuluhan kesehatan, penyuluhan sosial dan hukum, pengobatan massal, pembagian 200 paket sembako, pembagian tas dan alat tulis, serta pembagian masker termasuk hand sanitizer. Di tengah dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan yang diwarnai berbagai kompleksitas permasalahan seperti sekarang ini, kegiatan fisik dan non-fisik obser sangat dibutuhkan untuk membangun dan memperkokoh jiwa dan semangat nasionalisme masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan untuk menangkal berbagai ancaman disintegrasi bangsa, antara lain ancaman terorisme, aksi separatis dan kriminalitas, serta ancaman wabah virus COVID-19 yang melanda hampir ke seluruh penjuru dunia. Dan menindaklanjuti hal tersebut, operasi teritorial dapat dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah melalui TNI Angkatan Darat membangun dan memperkuat ketahanan masyarakat sebagai potensi kekuatan wilayah yang sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan nasional untuk menjaga tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para prajurit dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan operasi teritorial Kodam 17 Cendrawasih tahun 2020, kami berharap kepada seluruh Forkopimda, para tokoh dan masyarakat agar semua yang telah kita bangun ini dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bertahan lama
Sedangkan kegiatan obser non-fisik yang telah dilaksanakan hendaknya dapat membantu peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan memelihara moral selama pandemi COVID-19. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, atas nama pribadi dan selaku Panglima Kodam 17 Cendrawasih, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Kapolres, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya. Saya juga mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan operasi teritorial terdapat sikap dan tingkah laku prajurit yang kurang berkenan di hati masyarakat pada saat melaksanakan tugas. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus saya sampaikan juga kepada seluruh personil yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Teritorial, karena dengan semangat dan dedikasi yang tinggi telah bekerja keras sehingga sasaran dapat tercapai. Kepada para prajurit yang akan kembali ke home base agar tetap memperhatikan faktor keamanan baik personil maupun materiel selama pergeseran dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Demikian amanat saya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2020 pukul 13.05 waktu Indonesia Timur, operasi teritorial di Kabupaten Biak Lumpur saya nyatakan dengan resmi ditutup. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Jayapura, 29 Juni 2020. Panglima Kodam 17 Cendrawasih. Herman Asaribab, Mayor Jenderal TNI. Selesai. Penandatanganan dan penyerahan hasil kegiatan operasi teritorial Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2020. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Biak Lumpur. Kepada Bapak, kami persilakan. Sebelah sini jadi saya bisa lihat semua. Jau Subah, Jau Subah, Siu Yenabe Kawasabero Mios Numfori,
Mansrenif noko kame rasine ras pepium korama koryurdo menu dawi nera. Kubuk terima kasih kasumasa nabor bemansreni barakas biena aski biena rasine koryurdo dine kosmai berkati nera. Siowima kasumasa. Yang berkenan hadir seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para kepala distrik, kepala kampung dan kawasa Berom Nyos Abru Jinera. Siowiena bemgo kame. Selamat siang buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dan segenap masyarakat, kami menyampaikan terima kasih kepada TNI secara khusus Pangdam 17 Cendrawasih. Kita punya Mamri Mansonanem Herman Asaribab. Mari kita bertepuk tangan dulu. Terima kasih buat Pak Danrem beserta seluruh jajaran. Saya percaya bahwa hari ini pelaksanaan kegiatan operasi teritorial TNI tahun anggaran 2020 bisa dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor bukan karena Pangdam anak Biak, bukan karena Pangdam anak Numfor, tapi ini adalah waktu anugerah Tuhan bagi kita yang harus kita syukuri. Ketika waktu anugerah Tuhan buat kawasan Biak, secara khusus masyarakat yang ada di Mnyos Abruyine, secara khusus yang ada di Kampung Davi, mensyukuri anugerah Tuhan atas kegiatan yang dilakukan di Kampung Davi sehingga pembangunan satu bangunan megah, mewah dan kokoh yang akan diresmikan, satu gereja. Kita tahu kalau bangun gereja ya ada Bapak Pendeta Kapisa selaku BPM wilayah, Bapak Ketua Klasis Numfor, Bapak Pendeta, saya lihat tadi ada, ya. Bapak Ibu warga jemaat juga tahu, tidak mudah bangun satu gereja dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi ini dukungan yang luar biasa. Maka patut kita memberikan apresiasi, terima kasih kepada Panglima TNI di Jakarta, kepada Panglima TNI Cendrawasih, kita punya abang, kita punya kakak, kita punya anak, kita punya Mamri Mansonanem Herman Asaribab. Terima kasih buat kita punya Danrem beserta seluruh jajaran, terutama yang siap bekerja dan tinggal di Numfor berapa bulan ini, pasukan semua nih anggota. Berapa bulan? Saya titip satu pesan dari umat Kristen dan orang Biak, bahwa membangun gereja itu memang tidak ada bayarannya, selalu ada kerjasama untuk kerja, tapi anak cucumu akan diberkati. Amin. Dan semua anggota yang sudah dengan setia memberikan waktu, yang pasti tinggalkan istri toh. Betul. Istri ada tinggal di Biak baru datang di sini kerja. Betul. Berapa bulan ini tidak follow istri toh. Tapi tidak apa-apa, nanti diberkati selalu. Terima kasih untuk pengabdian, pelayanan, kerja keras sehingga satu gedung mega dan mewah boleh terbangun di Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih atas kerja keras dan semangat dari para anggota yang luar biasa. Beberapa bulan kemarin saya sempat kembali singgah dan melihat kerjasama yang luar biasa. Terima kasih Pak Danrem, anggotanya luar biasa. Kalau bisa diberikan dukungan dan spirit terus untuk tetap semangat. Dan pada kesempatan ini juga saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih sekali lagi karena satu gedung mewah ini akan tercatat sebagai aset yang ada di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Satu gedung megah dan mewah yang dipersembahkan lewat TNI bagi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor yang selanjutnya akan diserahkan kepada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, BPM wilayah dan Bapak Ketua Klasis untuk menggunakan melayani umat Tuhan yang ada di Kampung Davi, Distrik Bruyadori, Pulau Numfor ini. Untuk itu, sekali lagi doa kami, Tuhan memberkati Panglima TNI di Jakarta, Pangdam 17 Cendrawasih, Pak Danrem beserta seluruh jajaran, Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas dan tanggung jawab
Hari ini kita percaya Padan Rem ada di tempat ini, hadir di Biak, sampai di Pulau Numfor, di Kampung Davi, maka setelah Padan Rem pasti tidak lama di Biak, karena akan kembali untuk tambah bintang-bintangnya lagi di Jakarta. Kasrem dan seluruh kadis yang ada pasti. Di Biak ini, masuk di Biak pasti keluar dapat bintang yang lebih besar lagi. Dan harus kita meyakini itu dan pasti akan terjadi. Kita berdoa ke depan, Padan Rem sudah tambah bintang, ada program lagi yang didorong ke kita di Biak juga. Terima kasih Pak Danrem. Yang kedua, saya titipkan buat masyarakat. Kawasan Gondem, Gomam Kuarto. Gomam Gedung Inera Kuare. Pak Danrem, saya izin bicara dengan bahasa. Gomami Kuare. Mestra Saarindo, Yebei. Am Gombri Faber. Aku Kero. Dan saya sampaikan bahwa gedung ini mega dan mewah, tapi hari Minggu besok kosong ya. Jangan gereja yang paling mega dan mewah ada di Kampung Davi, hari Minggu Bapak Ketua Klasis cek jemaat ini tidak ada yang datang gereja. Saya lihat ini banyak masyarakat sudah jarang pergi ke gereja. Atau di Kampung Davi masih rajin? Masih. Betul. Ansari Fawir Saram Gawas Rora Sinena. Artinya bahwa gedung gereja yang mega dibangun ini dengan segala pengabdian dari TNI luar biasa, mereka datang tinggal bangun mega mewah untuk kalian memuji dan memuliakan Tuhan, supaya mendoakan semua orang yang ada di tanah ini, kota ini, negeri ini. Jadi kalau hari Minggu itu lonceng gereja bunyi, jalan ke gereja, bukan jalan dakam ke rumah tetangga Napi Renfno untuk duduk cerita omong kosong di sana. Kalau ada anak di Kampung Davi bisa jadi panglima hari ini, kenapa generasi penerus ini tidak bisa? Yang dari belakang ini bisa kan tidak? Kita punya Mansonane Mamri Herman Asaribab harus menjadi contoh dan teladan, jadi motivasi bagi anak-anak yang ada di Kampung Davi, bahwa kalau kita punya Mansonanem Mamri Herman Asaribab bisa dapat bintang-bintang, kenapa yang lain bisa dapat bintang yang harus lewat daripada itu? Maka Kampung Davi ini harus menjadi motor penggerak, menjadi agen perubahan. Insama doskobe, kawas monda, roi noba. Cuma sombong saja karena apa? Asaribab itu jenderal dari Kampung Davi. Tapi yang hari ini tinggal di Kampung Davi, pemalas sekolah, pemalas urus anak-anak ke sekolah, pemalas bikin kebun, cuma tahu jalan ke sana kemari, 1-2 botol kiri kanan, maka tidak ada Herman Asaribab Junior yang akan melanjutkan pembangunan di tanah ini, mengangkat harkat, martabat Kampung Davi, Pulau Numfor, dan orang Biak. Ini menjadi penting. Orang tua, bapak, mama, Insar, Awin, Kamam, Goror kuare saro yawas nane. Goror kuare. Tantangan buat kita. Tantangan buat kita. Dari kampung yang kecil. Dari distrik yang paling jauh di Pulau Numfor. Jalannya yang cukup jauh, panjang, bahkan ada rusak-rusak jalan kemari. Ada satu jenderal yang luar biasa dari kampung ini. Maka ini harus menjadi motivasi dan spirit untuk masyarakat yang ada di Kampung Davi untuk mempersiapkan generasi penerus. Yang ketiga, bagi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, atas nama pemerintah kami telah menerima sumbangan berupa satu bangunan yang mega yang dilakukan oleh TNI dalam kegiatan operasi teritorial TNI, dan selanjutnya juga pada acara peresmian akan diserahkan kepada gereja untuk dapat mengelola bangunan ini untuk dapat dipergunakan melayani umat Tuhan, membina umat Tuhan yang ada di Pulau Numfor secara khusus yang ada di Kampung Davi, supaya dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya pikir ini tiga bagian penting yang perlu saya sampaikan, dan hari ini dalam kunjungan luar biasa Pulau Numfor hari ini,
secara khusus di distrik Bruyadori, Kampung Davi. Ini Danrem beserta seluruh jajaran hadir. Dari Pak Dandim juga hadir, dari Korps AU 3 TNI Angkatan Udara juga hadir. Saudara Kapolres hadir, saudara Kapolres dengan Danrem ini baru pertama kali datang ke Pulau Nomfor. Mari kita tepuk tangan dulu. Ketua DPRD beserta kurang lebih ada 11 ya, anggota DPRD ikut hadir bersama-sama. Bupati hadir dengan beberapa kepala dinas. Kepala distrik saya bawa yang dari Oridek sampai Suandiwe, Biak Utara juga ada ikut semua. Nomfor harus terus menjadi satu langkah pembangunan baru dalam perubahan mewujudkan Biak Nomfor yang religius, berkarakter, dan berbudaya. Maka dalam kepemimpinan Herinap sebagai bupati, tepatnya hari Selasa besok, saya akan melantik pejabat Biak Nomfor, saya lantik di Pulau Nomfor. Kalau selama ini dilantik di Kota Biak, di gedung kantor bupati, besok saya akan lantik kepala dinas, kepala distrik, maupun pejabat lainnya akan dilantik di Nomfor, tepatnya di Sioribo ya. Piefuri. Di Piefuri. Ini menjadi catatan bagi anak-anak Nomfor, bahwa Nomfor dalam arah kebijakan Bupati Biak Nomfor, Heri Aryono, saya tidak taruh Nomfor di luar, tapi saya taruh Nomfor dalam kerangka yang besar untuk merubah, membangun Nomfor, mempersiapkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk Nomfor jadi sebuah kabupaten ke depan. 2019 saya baru tahun kedua jadi bupati. Tahun pertama kami alokasikan kurang lebih 25 miliar untuk pembangunan jalan di Pulau Nomfor, membangun puskesmas senilai 17 miliar, dan tahun 2020 ini sebenarnya kami alokasikan kurang lebih 25 miliar, tapi karena COVID dananya refocusing atau dikembalikan ke Jakarta dan baru disetujui kembali dari Jakarta kurang lebih 5 sampai dengan 7 miliar kita akan menggunakan untuk membangun jalan di Pulau Nomfor. Dan tahun ini kita akan membangun puskesmas Yemburwo kurang lebih sebesar 17 miliar yang akan dibangun tahun 2020, dan 2021 telah kami ajukan lewat Dinas Kesehatan dan Bapeda untuk membangun satu puskesmas lagi senilai 17 miliar di distrik Bruyadori. Sehingga ini Bapak Ibu masyarakat, kami terus mendorong untuk membangun di Nomfor. Ketiga, saya titip buat masyarakat di Pulau Nomfor. Saya sudah sampaikan buat 5 kepala distrik. Ada 5 kepala distrik? Kepala puskesmas ada ya? Di Nomfor tidak diberlakukan KB. KB tidak diperbolehkan. Kenapa? Bupati membaca statistik di Nomfor yang dilaporkan kepala puskesmas dan kepala distrik, angka kematian dalam setahun mencapai kurang lebih dari 100. Ya, angka kematian yang kemarin dilaporkan. Kemudian angka kelahiran itu sangat kecil, rendah. Maka di Nomfor tidak boleh ada KB. Kepala puskesmas, dokter yang di Nomfor semua, kalau kamu jalankan KB, saya copot kamu semua. Kamu dapat anak banyak-banyak, Biak masih kosong, hutan masih luas. Bisakah tidak? Bisa! Nah, yang sudah tua masih ada tenaga. Yang kota masih ada tenaga sisa, pakai sisa-sisa. Kita bicara banyak, tapi dalam angka, Biak dalam angka, hari ini orang Biak kita sedikit. Yapen hari ini, 5 tahun lalu pilkada pemilu, mereka punya pemilih cuma 60 ribu. 2019, Yapen sudah lompat hampir 100 ribu, Biak belum sampai 100. Itu artinya tingkat kelahiran di Pulau Biak ini kurang. Maka saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan dan seluruh perawat dokter, tidak diperbolehkan untuk KB. Silakan dapat anak. Nanti kamu urus, hutan masih ada, laut masih luas. Uruslah mereka. Kamu tidak urus, baru Tuhan kutuk kamu lagi. Jadi melahirkan tapi urus. Saya pikir ini catatan-catatan penting yang harus saya berikan.
Kedua, angka partisipasi sekolah di Nungfor sampai di Bruyadori rendah. Karena sebentar mama dan bapak muke Manokwari, muke Biak, jalan Varian, angkat anak semua ikut. Alasan tidak ada guru. Oke, ada satu dua karena tidak ada guru. Tapi kamu mau pergi bayar mas kawin kah, pesta adat kah, mau jualan kah, tidak usah bawa anak kecil, tinggal suruh sekolah. Supaya tadi Herman Asaribab Junior yang akan melanjutkan SDM ada di kampung ini dan di tanah ini. Untuk itu saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat dan umat Tuhan supaya ini menjadi catatan penting. Yang terakhir, yang paling terakhir ini. Bupati bisa terakhir tapi ada yang paling terakhir, ini yang paling terakhir. Sekali lagi terima kasih buat TNI, buat Kawasa Berodavi, Bruyadori secara khusus kampung, gunakan rumah Tuhan ini dengan baik. Ketika rumah ini diisi dengan puji-pujian, dengan kebersamaan, dengan persekutuan, berkat shalom itu ada di kampung ini. Kalau tidak digunakan dengan baik, berkat dan shalom itu tidak ada di kampung ini. Pulang, renungkan, dan lakukan itu supaya jadi berkat buat kita semua. Syowi maka sumasa. Jou suba. Suba jou. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Demikian tadi sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Biak-Numfor yang puji Tuhan. Kalau menurut kami sangat-sangat spektakuler. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Biak-Numfor. Selanjutnya kita melangkah ke acara sambutan yang kedua. Kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Biak-Numfor, kepada Bapak, Ibu Ketua DPRD Kabupaten Biak-Numfor, kepada Ibu kami persilakan. Siowi be kokam rorasine. Berkat manserem yuk be mororasine. Ibe yorasine, gereja. Gereja ini nafianjurko. Kasun weba sinan kama mansar winsar. Korama kosundo gereja ini. Insama ido manser bibuk berkat we kororas veras. Ko finderawer manser ni. Senar manser ni siandari so ko kendine. Bukan samarabrab kobena. Bukan fawi kobena. Woi manser biuk barakas weko roras veras. Ko finder manser ni. Woi manser ni mebi fender tak we fender ko ba. Manser ni ras veras miamuar ko. Fiaduru ko. Ro ras veras mabiuk berkat we ko. Ro manggungo keluarga ko wena ma anggota jemaat bro. Davi Bruyadori. Bare yorbe mko samedo gereja ni aneke ay monda ya wer. Ipi monda ya wer. Boi mgora ma hari minggu ibadah di sar dia kaker mgora ma mgo sundo gereja nine insama do fiaduru mgo ma fiaduru ko kame ro supan nine insan bupati dobo moka park def mgo mga kawer fiori yafa sinango banse fararunde na piwabe se aboro mawa se si borda o sumber katweyo mnuna supna bare yorbe mgo. Mora mai mora opium rasine dandrem rodaos beko bupati rodaos beko ro rasine mayakof werbeko yorbem go terutama sinan awin kamam go mam mora opium mora wan siafa go bejaga opium si fa eras farkor nam go fan si rasim nam go wan si ras farkor. Insama ido mesriyama fadwer ingo mamgo ramados fadwer romawayo webauso gereja nini bare romawos gereja nini asari bab Herman asari bab mgo penadi warki bo findera weri insan bupati dobo
Imbe obam gereja do tahun be tahun 10 tahun 15 tahun sap gereja nan imbe be jadi. Wo rola sine Davi. Bruya dori 4 bulan gereja ni ne dores. Mariam goro kasuma sabe manser ni be ponari. Insape Herman di Ramado we fararuran sine. Go be na di work si mo fine ra work si. Para sine yor we mgo. Tamam awin mansar insar. Romawa babo inai babon go yafa. Hape na yafa na na fina ya wer mo ma mo fina ra wer manser ni. Wo ilonchen nando ro hari Minggu mo ra muma. Wo sio manser ni. Insama ido. Berkatan nane nado rom nuni ne. Nado ro nufori. Pare ra sine yawos we ko kame. Yawos ne bukan yawos we mgerer ba. Wo vera maningo ine. Ko suare penggaku. Manser ni isian dari sokoro supani neni. Woi manser ni biko berkat wekoba. Rasine no koko ingam da dineba. Woi karena manser ni berkat weko. Rasine ko fanyur. Gora kero biak muma. Gora main kosrom goro dine. Kokof kasuma sabai manser ni. Snar. Manser ni raso. Gereja nine dores. Bia berkat wefararuran sine. Mas waus gereja nine. Ya kof kasuma sabai mgokame. Masyarakat, warga jemaat, biro jemaat, jemaat apa? Ya, jemaat Niel, Davi, Bruyadori. Warbinan koi apa? Gufararun koi, gue sibuk fadie. Gue mama romawan siapa sama dos farcorpium? Masih fadero sinanang koi. Nako ken gawan ba? Snaro kumpampum, siapa sih sobo kumpampum? Parko mampir pemromau ko bansi ne sampe dos fadwer ko. Ya was mai sofro dine monda, manser bi berkat korora sine isofioro mafioro kaku. Kasuma sa. Demikian tadi sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Biak. Terima kasih Ibu sudah memberikan sambutan. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Selayaknya kita sebagai orang yang beriman, untuk melanjutkan acara, kita akan melangkah ke acara berdoa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan anggota BPAM Sinode Wilayah 3, Bapak Pendeta Michael Kapisa. Kami persilakan. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan berdoa mengucap syukur atas peristiwa yang terjadi hari ini. Adalah sebuah sejarah baru di Pulau Numfor. Karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan membawa doa dalam acara iman Kristen dan Bapak Ibu yang beragama lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang kami sembah, kami puja di dalam anakmu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Di saat siang menjelang sore hari ini di Jemaat GKI Ibnian Davi, Pulau Numfor, ada suatu sukacita besar yang terjadi di kampung dan jemaat ini yang mengumpulkan kami semua, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dari TNI Polri, beserta semua yang hadir pada hari ini. Kami boleh menghadiri bersama penutupan kegiatan TNI Polri, TNI yang terlaksana berlangsung di Pulau Numfor, khususnya di Jemaat GKI Ibnian Davi yang membangun sebuah gedung gereja yang megah dan indah. Itu sebagai tanda kepedulian semua komponen termasuk TNI untuk membangun kehidupan beragama di tanah air tercinta ini. Khususnya atas berkat dan anugerah Tuhan, Satuan TNI Polri, TNI khususnya di wilayah Korem, telah membangun sebuah gedung gereja atas perintah Panglima Cendrawasih, mana gedung ini telah dibangun
dan tenaga-tenaga yang bekerja yang terdiri dari para prajurit yang datang di pulau, diasingkan di sini dan melakukan kerjaan ini dari awal dasar sampai dengan selesai. Dan hari ini secara resmi ditutup oleh Danrem, di mana kami boleh menyaksikannya. Dan beberapa wejangan-wejangan nasihat yang disampaikan oleh baik Tante Badan Rem maupun Bupati dan juga Ketua DPR untuk adanya gedung gereja dihadirkan dalam kerjasama yang baik, dan nasihat-nasihat khusus untuk umat yang adalah masyarakat di kampung jemaat ini. Kiranya apa yang telah dilakukan ini boleh membawa berkat bagi kami semua, baik untuk TNI tapi juga untuk warga masyarakat dan juga pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Kiranya dapat digunakan oleh umat Tuhan yang ada di sini sebagai tempat berlindungnya Tuhan untuk memberkati umat Tuhan dari orang-orang tua sampai dengan bayi-bayi. Jadi tempat di mana Tuhan hadir untuk memberi berkat bagi mereka. Sebab itu ya Tuhan, peristiwa hari ini bersama-sama umat yang adalah masyarakat di kampung, di jemaat ini, kami menyatukan hati kami dan kami berdoa pertama kepada ini yang telah dengan kekuatan dan kesigapan, tapi juga dengan semangat yang ada dalam hubungan kerja yang baik, kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan tugas-tugas. Tuhan, hamba berdoa bersama masyarakat dan umat di sini untuk Bapak Danrem, Bapak Dandim, bersama seluruh prajurit-prajurit yang dipimpinnya, untuk selalu bersama-sama dalam membangun teritorial TNI di wilayah Kabupaten Biak Numfor, tapi juga bersama-sama dengan Panglima, Pangdam Cendrawasih. Tuhan berkati setiap pribadi yang terus bekerja tanpa pamrih, supaya dalam koordinasi dan kerjasama dan perintah yang dilakukan dapat memberi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Biak Numfor, di tanah Papua, tapi juga di seluruh negeri tercinta Republik Indonesia. Hadir di sini juga semua aparat sipil negara Kabupaten Biak Numfor, para camat, para kepala kampung, aparat desa, para pekerja-pekerja gereja, pendeta, penatua, syamas, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan warga masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Ini menjadi tanda bahwa semangat untuk membangun dunia ini, membangun kerajaan Allah di bumi, akan kami lalui dan kami usahakannya bersama-sama. Baik di bidang pemerintah yang membangun secara fisik, tapi juga dalam pembangunan rohani kehidupan di jemaat-jemaat. Semua ini sebagai tanda ada kemauan bersama dari kami untuk membangun kerajaan Allah di bumi, di Pulau Numfor, Pulau Biak, di Pulau Tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Tuhan. Secara khusus, hamba bersama dengan warga jemaat di sini berdoa untuk para prajurit yang telah hadir di kampung dan jemaat ini, meninggalkan anak istri mereka untuk mengabdikan dirinya membangun rumah Tuhan di sini. Mereka terpisah selama kurang lebih 4 bulan yang lalu.
itu di dalam bekerja ada perenungan-perenungan yang dilakukan di samping melaksanakan pengabdiannya. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa sekiranya mereka kembali dari sini, Tuhan pimpin tuntun mereka kembali bertemu dengan kekasih-kekasih yang mereka tinggalkan, istri dan anak-anak. Biarlah berkat Tuhan terus mengikuti kehidupan keluarga mereka, tugas dan tanggung jawab mereka, supaya mereka melihat, mengenal bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bersama dengan jajaran yang akan kembali ke Biak. Tuhan sertai di perjalanan, berilah laut yang teduh supaya mereka kembali dengan selamat, aman sampai di Biak, bertemu dengan semua yang mereka kasihi, tapi juga dalam tanggung jawab kepemimpinan dan pelayanan mereka kepada seluruh jajaran. Secara khusus kedua hambamu, Bapak Danrem dan Bapak Kapolres yang baru tiba, memulai tugas di tempat yang baru, yaitu di wilayah Biak Numfor dan sekitarnya. Mari Tuhan pegang kedua tangan mereka untuk bekerja dengan segala kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Warga jemaat di kampung dan jemaat ini, Tuhan jaga mereka supaya mereka terus bersatu padu di dalam membangun desa, membangun kampung, membangun jemaat. Buatlah mereka rajin dan dengar-dengaran, supaya mereka membangun kebersamaan di kampung dan jemaat ini, serta membangun iman percaya kepada Tuhan. Semua orang yang terlibat dalam persiapan kegiatan ini, dari awal sampai dengan akhir hari ini, juga semua yang bersedia untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, kami berdoa kiranya Tuhan berkat-Mu mengikuti mereka. Masuk semua yang menyiapkan makan minum untuk kami di siang hari ini, kami berdoa Tuhan berkati. Ibu Ketua DPR bersama jajarannya, Tuhan berkati mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang melihat, mendengar, dan melakukan tindakan-tindakan dalam membangun, merencanakan pembangunan bagi Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami, ucapan terima kasih kami kepada Tuhan dalam sorga. Ampuni kami semua yang hadir pada hari ini, hari kemarin, apabila kami melakukan kesalahan-kesalahan. Tuhan ampuni kami sebagai manusia-manusia yang selalu melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah-Mu. Dan layakkan kami memasuki hari-hari hidup kami dalam tugas-tugas kami semua, baik sebagai TNI Polri maupun sebagai aparat pemerintah daerah, tapi juga sebagai aparat-aparat di distrik, kampung, RT, RW, dan juga sebagai umat Tuhan, masyarakat yang adalah warga jemaat. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Demikian tadi doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Mike. Kita melangkahkan cara selanjutnya. Laporan perwira acara. Siap! Rek! Acara penutupan operasi teritorial TNI tahun anggaran 2020. Telah dilaksanakan, laporan selesai. Gubernur. Gubernur.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara ramah tamah dan istirahat, kita akan melangkah ke acara tambahan. Acara tambahan pertama, penyerahan seperangkat alat olahraga kepada Kepala Desa Davi. Kami mohon izin kemudian berkenan untuk menyerahkan perangkat alat olahraga. Jin, satu, dua. Jin, terima kasih. Kita melangkah ke acara tambahan yang kedua. Ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh tokoh masyarakat yang berada di Kampung Davi kepada Bapak Mesak Asaribab. Kami mohon kesediaannya. Diri di sini jadi yang terhormat Bapak Bupati Biak Numfor beserta jajaran, yang terhormat Bapak Danrem beserta jajaran, yang terhormat Bapak Kapolres Biak Numfor beserta jajaran, yang terhormat Bapak Dandim beserta jajaran, teristimewa Bapak Pendeta, Ketua Sinode Wilayah Tiak Tiga, yang Tuhan memberkati, tokoh masyarakat, tokoh pemuda adat yang saya cintai. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita mendapatkan suatu berkat besar bagi kita di kampung ini. Itu bukan karena kita punya anak panglima di sini, atau kita punya Bapak Bupati, atau kita punya Dandrem, tapi berkat dari Tuhan. Gereja ini tadi kita dengar dibangun dalam 4 bulan. Biasanya gereja itu makan tahun, tapi ini 4 bulan. Terus gereja yang mungkin besar di, tidak salah, Biak Numfor. Terus di perandunya kedua ada bangunan besi-besi, tapi era kemerdekaan baru Numfor dapat bangunan yang ada bajaringan pertama kali di Pulau Numfor. Mungkin gereja Neil Davi ini bisa diberi nama gereja Gunt Neil Davi di Pulau Numfor. Kami tidak memberikan sesuatu untuk pemerintah dan bagi TNI yang telah melaksanakan pekerjaan ini. Hanya kami percaya bahwa Tuhan akan membalasnya. Dan anggota yang telah bekerja, saya bilang ini suatu kuliah bagi kami di Davi. Tidak pernah tahu disiplin itu yang mana. Tapi selama di sini, Bapak-bapak TNI ini sudah menunjukkan kedisiplinan. Terus memberi pelajaran lagi bagaimana kita lagi bisa pegang barang-barang besi ini. Paku dia bagaimana, kita bingung-bingung, tapi dengan hadirnya pembangunan yang terdiri dari bajaringan ini. Terus bagaimana bisa atur tehel-tehel atau keramik ini dengan baik. Dan dengan ini kami mendapat ilmu bahwa yang kerja di bangunan tidak sebarang. Mungkin dia harus kuat matematika. Semua itu dihitung, diukur, dan lain sebagainya. Kami menyampaikan terima kasih. Itu yang saya menyampaikan, bahwa itu suatu kuliah bagi kami di sini. Kuliah berarti kami mendapat S1, bukan BA, BA atau di bawah.
dan dapat pelajaran. Termasuk tadi, selain pembangunan fisik, kami sudah mendapat pembangunan fisik, mendapat ilmu. Mungkin tempat lain rugi. Tempat lain mungkin bisa bingung-bingung dengan mau paku besi-besi bagaimana. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang mungkin sudah waktu lama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Waktu saya kembali. Demikian tadi sepatah kata atau ucapan terima kasih yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang berada di desa Davi kepada Bapak Mesak Asarifab. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita melangkah ke acara terakhir penutup, mohon izin Komandan Bapak Bupati berkenan untuk meninjau lokasi yang telah dibangunkan gereja ini untuk melihat yang telah dibangun oleh anggota Satgas teritorial yang baru selesai dibangun. Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua tanah leluhur, di sana aku lahir, bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu, adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir, bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku
di langit terbelah, aku tak kuat. Hitam putih keriting lurus kami Papua. Hitam putih keriting lurus kami Papua. Biar nanti langit terbelah kami Papua. Biar nanti langit terbelah kami Papua. Nios bekai ro pubes ro Indonesia berwamu Papua, Papua yedi. Rodi wayamam mande perumek pepium sub sapro besu. Rodi wayamam, dori rekis nai bayam yum is.
Siapa yang datang? Sebentar yang lain yang dilantik baru kamu bilang amber-amber datang kuasai kita orang. Tetapi ketika anak asli diberikan tanggung jawab, kadang juga kita malas tahu, merasa diri mamri, linsiowi, mansonanem, pemilik kampung, pemilik hak ulayat, maka kita malas tahu dengan tugas dan tanggung jawab ini. Yang malas masuk kantor. Ketiga, tahan gaji. Keempat, turunkan pangkat. Kelima, lepu. Lepu itu apa? Leher putus. Ini penting. Makan gaji baru tidak kerja itu namanya korupsi. Kepala distrik, Bruya Dori dan Numfor Barat, Poiru, Orkeri, Numfor Timur, mulai hari ini, saya minta kakak sekda akan pantau terus kalian punya aktivitas. Numfor Barat, Numfor Timur, Bruya Dori, Orkeri, dan Poiru. Yang bagus di Pulau Numfor ini, kekayaan alam yang ada di Numfor ini tidak digali untuk dibawa keluar. Dan orang rakyat Numfor menjadi penonton di tanah dan negerinya sendiri. Maka cita-cita besar orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri. Anak-anak Numfor ada hebat di provinsi, di Jayapura maupun di Manokwari. Di pundak bapak ibu para guru, pahlawan tanpa tanda jasa yang hebat luar biasa, generasi penerus Pulau Numfor ada di pundak kalian. Apakah Bapak Ibu akan membiarkan anak-anak ini datang ke estafet pemerintahan
ketika Herman Asaribab akan berlalu dalam masa kejayaannya, adakah Asaribab baru yang akan jadi jenderal untuk nama Numfor dan Biak Numfor? Ada di pundak Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah itu bukan jadi direktur. Jadi camat atau kepala distrik bukan direktur yang serta-merta dengan segala kewenangan memainkan peran tanpa mengindahkan ada wakasek, ada sekretaris distrik, ada kepala-kepala sek. Kepala sekolah tidak ada yang pakai pakaian dinas baru mabuk-mabuk. Sekali lagi, tidak ada yang pakai pakaian dinas baru mabuk-mabuk. Kepala distrik pakai pakaian dinas baru mabuk lepas Garuda. Lambat ya. Ya, mulai hari ini masyarakat harus lapor bupati. Satu minggu ke depan saya dapat laporan kalau ada yang bikin gerakan tambahan, lapor. Satu sama tuh. Ini penting. Ini hari ini momen penting di Pulau Numfor. Kita bahas bersama bagaimana membawa perubahan buat Numfor. Kalau tidak nanti tahun ke tahun bupati ganti bupati, Numfor seperti ini terus. Tidak ada perubahan. Kalau selalu komor monda, muni warai no, komor monda komor kuandra di warah murah. Sehingga saya harap ini menjadi catatan penting. Saudara Yeremias Rumiak dilantik kepala Kesbangpol. Hari ini kita harus komitmen bahwa hari ini momentum pelantikan pejabat di Numfor menjadi sejarah baru. Sejarah ya, kita lantik pejabat-pejabat di Numfor. Sejarah itu diukir bukan hanya untuk dikenang. Kalau dikenang terlalu banyak yang dikenang, yang baik sampai buruk juga dikenang. Tetapi sejarah ini diukir untuk sebuah perubahan hal yang positif, yang terbaik, yang kita harus lakukan. Kepala distrik, tanggung jawab lihat di situ dengan dan Ramil Kapolsek, lihat bagaimana kepala sekolahnya, guru-gurunya, kepala puskesmas dengan segala jajaran yang ada, kepala kampung dengan seluruh jajaran yang ada, apakah aktif atau tidak, saudara bertanggung jawab. Kepala kampung yang ada di Pulau Numfor yang hari ini hadir juga, ada kepala kampung? Ya, saya kasih catatan buat saudara-saudara, sekali lagi jangan pakai Garuda lalu kamu mabuk. Nanti saya ambil kembali Garuda aja. Kampung Garuda kecil, sapu Garuda lebih besar. Dengan baik, sudah lakukan yang terbaik. Sore naik gunung.
bagi distrik yang lain jangan berkecil hati. Ini Bupati, Ketua DPR, Kakak Sekda, kami akan tetap berupaya untuk dalam kepemimpinan Herinap sebagai Bupati, Ketua DPR, Ibu Milka Rumaropen dan Saudara Sekretaris Daerah Kakak Markus Masinemra, kami akan melengkapinya sehingga seluruh distrik dapat bis untuk melayani anak-anak sekolah yang ada di Pulau Numfor. Kedua, kami juga akan tetap berupaya untuk memprogramkan sehingga seluruh puskesmas yang ada di Pulau Numfor akan mendapat mobil ambulans untuk pelayanan keliling bagi masyarakat. Bukan itu saja, kami tahun ini akan menyelesaikan puskesmas Kameri dan puskesmas Yemburno. Kurang lebih 17 miliar untuk masing-masing puskesmas akan diselesaikan dan saya telah perintahkan Dinas Kesehatan dan Bapeda untuk agendakan lagi dan merencanakan anggaran untuk distrik Bruyadori dan yang lainnya untuk pembangunan puskesmas tahun 2021 sehingga semua akan mendapat pelayanan yang terbaik di Pulau Numfor. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ambulans, saya serahkan yang di luar dari ini, nanti mana kita sudah serahkan ke distrik, wali kita serahkan ke. Ya, nanti baru membawa ke tukar kunci dan membuka nanti. Jaga di sini untuk pelayanan buat anak-anak tidak dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Bis dipakai dengan itu ambulans, saya mau kasih tahu. Jadi semua kendaraan kalau dalam keadaan mabuk tidak boleh digunakan. Sekali lagi, dalam keadaan mabuk kendaraan tidak digunakan. Karena jalan yang ada di dalam Pulau Numfor ini kecil, tidak lebar. Dalam keadaan mabuk mengendarai mobil pasti ada kecelakaan. Ingat itu baik-baik. Terima kasih dan selamat digunakan. Ya, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik sehingga pada sore hari ini di saat kepimpinan Bapak Bupati boleh menyerahkan sejumlah fasilitas kendaraan untuk pelayanan masyarakat.